Bagaimana kita menemukan novum kalau kita tidak membuat laporan pidana? Jadi malam ini Bang Krisna dan kita tim dari Jakarta, ada Bang Yasin semua, kita mengambil keputusan untuk melaporkan Aep, Aep dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan pada poin-poin tertentu. Kita belum tahu apa yang dicabut, tapi yang jelas tidak ada pengejaran, tidak ada pelemparan atau pemukulan. Itu berbeda yang diceritakan. Syarat yang diberikan polisi adalah dia menyiat lokus dan tempus dulu. Saya bilang enggak di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Tahun berapa? Tahun 2017, 16 sampai 17. Baik di kepolisian maupun di pengadilan. Sedangkan Aib dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia gentle harusnya dia hadir. Kenapa jaksa tidak menghadirkan saksi-saksi tersebut? Sementara bahwa aku mau nanya nih sama kamu, apa yang kamu lakukan selama Saka di penjara? Selama apa yang kamu lakukan? Ya aku berusaha ya, nanya-nanya, minta tolong kesini. Resmi menunjuk teman-teman dari Jakarta bersama Ibu Titin untuk menjadi pengacaranya Sadikun. 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 Setuju Bang Sadikun? Setuju ya. Tidak ada paksaan ya, tidak ada rayuan bujukan ya. Tidak. Selamat, terima kasih. Kami 24 jam. Polsek, Polres Cirebon. 24 jam non stop Polres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa orang lagi? Ayo, mari Pak. Ayo Pak. Dapat terbuka. Ayo. Bagaimana kita menemukan novum kalau kita tidak membuat laporan pidana? Jadi malam ini Bang Krisna dan kita tim dari Jakarta, ada Bang Yasin semua, kita mengambil keputusan untuk melaporkan Aep, Aep dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan pada poin-poin tertentu. Kita belum tahu apa yang dicabut, tapi yang jelas tidak ada pengejaran, tidak ada pelemparan atau pemukulan. Itu berbeda yang diceritakan. Syarat yang diberikan polisi adalah dia menyiat lokus dan tempus dulu. Saya bilang enggak di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Tahun berapa? Tahun 2017, 16 sampai 17. Baik di kepolisian maupun di pengadilan. Sedangkan Aib dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia gentle harusnya dia hadir. Kenapa jaksa tidak menghadirkan saksi-saksi tersebut? Sementara bahwa bagaimana kita menemukan novum kalau kita tidak membuat laporan pidana? Jadi malam ini Bang Krisna dan kita tim dari Jakarta, ada Bang Yasin semua, kita mengambil keputusan untuk melaporkan Aep, Aep dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan pada poin-poin tertentu. Kita belum tahu apa yang dicabut, tapi yang jelas tidak ada pengejaran, tidak ada pelemparan atau pemukulan. Itu berbeda yang diceritakan. Syarat yang diberikan polisi adalah
dia menyiat lokus dan tempus dulu. Saya bilang enggak di pengadilan negeri Kota Cirebon. Tahun berapa? Tahun 2017, 16 sampai 17. Baik di kepolisian maupun di pengadilan. Sedangkan Aib dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia gentle harusnya dia hadir. Kenapa jaksa tidak menghadirkan saksi-saksi tersebut? Betul. Sementara bahwa aku mau nanya nih sama kamu. Apa yang kamu lakukan selama Saka di penjara? Selama apa yang kamu lakukan? Ya aku berusaha ya, nanya-nanya minta tolong ke sini. Resmi menunjuk teman-teman dari Jakarta bersama Ibu Titin untuk menjadi pengacaranya Sadikun. 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 Setuju Bang Sadikun? Setuju ya. Tidak ada paksaan ya, tidak ada rayuan bujukan ya. Tidak. Selamat, terima kasih. Kami 24 jam. Siap. Polsek, Polres, Cirebon. 24 jam non-stop Polres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa orang lagi? Ayo, mari Pak. Ya Pak. Dapat terbukaan. Ayo. Bagaimana kita menemukan novum kalau kita tidak membuat laporan pidana? Jadi malam ini Bang Krisna dan kita tim dari Jakarta, ada Bang Yasin semua, kita mengambil keputusan untuk melaporkan Aep, Aep dan Dede. Kemudian Ali Akbar. Liga Akbar. Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan pada poin-poin tertentu. Kita belum tahu apa yang dicabut, tapi yang jelas tidak ada pengejaran, tidak ada pelemparan atau pemukulan. Itu berbeda yang diceritakan. Syarat yang diberikan polisi adalah dia menyiat lokus dan tempus dulu. Saya bilang enggak di pengadilan negeri Kota Cirebon. Tahun berapa? Tahun 2017, 16 sampai 17. Baik di kepolisian maupun di pengadilan. Sedangkan Aib dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia gentle harusnya dia hadir. Kenapa jaksa tidak menghadirkan saksi-saksi tersebut?